Hello, hai. Hari ni saya nak buat kway teow soup cara Chinese style, ya. Memang terlalu simple, ya. Cara yang saya buat ni, dia ada pada dua bahagian, satu sambal dengan satu sup, ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan. Ini kway teow ni terpulang pada masing-masing, ya. Nak berapa banyak kuantiti dia. Saya ambil dalam 2 ataupun 3 pack. Sayur pak choy, saya ambil 1 pack saja, ya. Dah cuci dalam air garam. Bawang putih, saya ambil 15 hulas siap cincang, ya. Cincang dengan halus, ya. Yang ni untuk sambal, ya. Chili flakes, saya ambil 2.5 sudu besar. Bijan, 1.5 sudu besar. Gula, 1 sudu besar. Chicken stock, saya ambil 1 sudu besar. Garam secukup rasa. 15 hulas. Bawang putih, yang ni untuk ketumisan, ya. Saya ambil 2 bahagian, semua 30 hulas, ya. Saya ambil 2 bahagian, ya, bawang putih. Siap cincang, ya, untuk kita nak buat sup. Tahu terpulang pada masing-masing berapa jenis, ya. Tapi saya ambil 3 jenis tahu sahaja. Kalau nak banyak boleh tambah, nak kurang pun boleh, ya. Ikut pada kuantiti sup saja, ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat. Okey, sekarang saya nak buat sambal tu, ya. Bubur, garam sikit, chili flakes, ya. Kalau pergi Chinese restaurant boleh dapat sambal ini, ya. Memang terlalu sedap, ya. Okey, sekarang saya nak panaskan minyak, ya. Minyak tu kena lebih sikit bagi dia betul-betul nak panas, ya. Okey, sekarang minyak kita dah betul-betul dah panas, ya. Tengok wap dia. Dia keluar wap, ya. Dah betul-betul dah panas. Just kita tutupkan api. Okey, sekarang dah siap. Ketepikan dulu, ya. Dah siap sambal kita. Sekarang kita nak buat sup. Okey, sekarang saya nak panaskan minyak, ya. Minyak tu kena betul-betul nak panas sebab saya nak gorengkan bawang putih, ya. Okey, sekarang minyak kita dah panas. Terus masukkan bawang putih tu bagi dia masak, ya. Lepas tu saya nak masukkan air. Okey, sekarang bawang putih kita dah betul-betul dah masak, ya. Terus kita nak masukkan air, ya. Berapa banyak, berapa kuantiti dia, ya. Okey, sekarang saya nak masukkan chicken stock, ya. Kalau tak ada chicken stock pun tak apa, ya. Kita gunakan bawang putih sahaja. Kalau ada chicken stock lagi sedap lah. Okey, sekarang saya nak masukkan garam. Garam tu secukup rasa, ya. Okey, tunggu dia nak betul-betul nak mendidih. Lepas mendidih tu saya nak masukkan tauhu, ya. Okey, sekarang saya nak masukkan tauhu, ya. Okey, sekarang tauhu kita dah masak. Yang ni tak boleh terlalu masak sangat, ya. Separuh masak saja, ya. Okey, sekarang saya nak masukkan sayur pak choy, ya. Okey. Lagi dalam seminit saya nak tutupkan api, ya. Okey, sekarang saya nak offkan api, ya. Okey, dalam piring saya dah masukkan tauhu. Atas tu kita nak letakkan sambal cili, ya. Baru sedap, ya. Okey, sekarang dah siap, ya. Sup kway teow kita memang terlalu sedap dengan mudah, ya. Siapa yang belum cuba resipi saya ni, boleh cuba dekat rumah, ya. Selamat bercuba.